Salam sukan untuk semua. 30 atlet bakal menyahut cabaran negara di Olimpik Tokyo. Dengan 25 atlet telah pun menempah slot dan 5 lagi menunggu pengesahan, ia sekaligus menepati sasaran 30 atlet oleh Majlis Olimpik Malaysia OCM sebelum ini. Begitupun kurang sebulan sebelum temasya sebenar bermula, sasaran pingat kepada kontijen negara masih lagi menjadi teka-teki. Menteri Belia dan Sukan Dato' Sri Rizal Marikanana Amerikan berkata sasaran adalah perkara kedua. Lebih penting adalah persiapan atlet menuju ke temasya dunia itu. So soal kata nak letakkan di peringkat awal bila nak sebut tu, that will be secondary. Yang paling penting ialah semua atlet-atlet yang bertanding berada dalam keadaan yang cukup bersemangat despite all the hurdles and constraints that they have gone through. Sasaran pingat katanya hanya akan diumumkan seminggu sebelum temasya bermula, iaitu selepas upacara penyerahan jarum gemilang dan majlis bersama Perdana Menteri nanti. Tambah Dato' Sri Rizal, ketika ini kontinjen negara sedang berada dalam fasa terakhir persiapan ke Olimpik Tokyo. Ketika ini 25 atlet telah mengesahkan permintaan, manakala 5 lagi masih menunggu pengumuman rasmi, iaitu 1 dari sukan golf serta masing-masing 2 dari olahraga dan renang.